Setum Budaya. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Apakah semuanya sudah siap belajar? Kalau sudah, kali ini Kak Wina akan memberikan contoh kegiatan kerjasama dalam menyiapkan buka puasa. Adik-adik bisa melihat contohnya dan praktikan di rumah ya. Dalam kegiatan menyiapkan buka puasa, Kak Wina bekerja sama dengan ibu dan bapak. Saat membuat teh, ibu bertugas menuang air, dan bagian Kak Wina adalah mengaduknya. Saat membuat tahu isi, ibu bertugas memotong tahu, dan Kak Wina mendapatkan bagian memasukkan sayuran. Saat ibu memasak tahu isi, bagian Kak Wina adalah mengangkat dan memasukkannya ke dalam wadah. Dan dalam berkegiatan bersama bapak untuk menyiapkan buah, bagian bapak adalah memotong dan mengupas, sedangkan bagian Kak Wina adalah memisahkan biji dan membuang sampahnya ke tempat sampah atau ke tempat kompos. Nah, itu contoh kegiatan yang Kak Wina lakukan dalam bekerja sama di rumah bersama keluarga. Adik-adik silakan bekerja sama di rumah juga bersama keluarga untuk menyiapkan buka puasa. Selamat berkegiatan.